Halo Sobat Gamer, kembali lagi di channel GMS7996. Di part 11 ini, saya akan rekomendasikan 8 game PS2 terbaik lanjutan dari part sebelumnya. Langsung saja, kita ke nominasinya. Number 1. Ini adalah permainan pertarungan yang menampilkan pertarungan antara karakter-karakter dengan senjata tajam. Pemain dapat memilih dari berbagai karakter dengan gaya pertarungan yang berbeda-beda dan mempelajari serangan dan gerakan khusus untuk mengalahkan lawan. Number 2. Ini adalah permainan balapan jalanan yang menawarkan lingkungan kota yang terbuka. Pemain akan berpartisipasi dalam balapan liar di malam hari melawan para pembalap jalanan lainnya. Permainan ini menampilkan berbagai mobil dan modifikasi yang dapat ditingkatkan serta kemampuan untuk menyesuaikan gaya visual dan suara kendaraan. Number 3. Ini adalah permainan peran RPG yang menggabungkan elemen-elemen supranatural dengan kehidupan sehari-hari para karakter. Pemain akan mengendalikan sekelompok pelajar yang memiliki kemampuan untuk memanggil persona, entitas magis dan membantu mereka melawan makhluk jahat di dunia bayangan. Summoning persona. The enemy is still alive. Number 4. Ini adalah permainan aksi petualangan yang menampilkan Jet Li sebagai karakter utama. Pemain akan mengendalikan Kit Yun, seorang ahli seni bela diri yang membalas dendam atas kematian saudaranya. Dalam permainan ini, pemain akan menghadapi musuh dengan berbagai gerakan bela diri yang memukau dan akan menjelajahi lingkungan yang beragam seperti Chinatown dan gedung pencakar langit. Number 5. Ini adalah permainan olahraga yang berfokus pada balap sepeda gunung. Pemain akan berpartisipasi dalam perlombaan menuruni lereng gunung dengan lintasan yang sangat menantang. Permainan ini menawarkan berbagai trek yang berbeda, lompatannya ekstrim dan aksi adrenalin yang intens saat pemain meluncurkan menuruni bukit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Watch and learn. Number 6. Ini adalah permainan aksi petualangan berlatar belakang Jepang feodal. Pemain akan mengendalikan karakter bernama Yoshitsune dan Benkei, dua pahlawan legendaris dalam perjalanan mereka untuk menghadapi kekuatan jahat yang mengancam Jepang. Number 7. Ini adalah permainan balapan dan aksi yang mengikuti petualangan seorang detektif bernama Tanner. Pemain akan menjelajahi kota-kota besar seperti Miami, Nice, dan Istanbul sambil melibatkan diri dalam tindakan balapan yang mengemudi mobil. You didn't come here to talk about the Gator. No, I didn't. You made a mistake at Tico's when you took the V8. You left Tico alive. What I hear is he's going to make... Number 8. Ini adalah permainan aksi petualangan yang berdasarkan pada film The Matrix Reloaded. Dalam permainan ini, pemain dapat mengendalikan dua karakter utama yaitu Ghost dan Neo yang terlibat dalam cerita paralel yang terjadi di sekitar film. Terima kasih kalian sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.